sourcing produk dari Miyako. Nah, ini sebuah blender yang tipenya ini hanya dilapisi baru waktu. Nah, kita buka saja seperti ini. Mikul dengan bubble ya. Memang untuk pengiriman bahan barang-barang seperti ini khususnya pakai lapisan bubble seperti ini. Nah, ini untuk menghindari benturan. Dari Miyako. Nah, ini adalah struk pengembalian ya, apabila bermasalah yang bisa dikembalikan. Dan ini garansinya dikasih setahun. Nah, ini saya beli dari official Miyako ya, di Shopee. Ini tipenya BL152PF AP, bahan banting gitu ya. Bahkan sama gajah juga ini kuat. Dari plastik ya, saya yang tipe plastik. Ini ada yang tipe plastik, ada yang kaca. Yang tipe plastik. Nah, seperti ini. Ini plastiknya yang kecil. Kita dapat ini. Nah, teman-teman. Dari plastik dan kuat dan standar dari Miyako. Ini juga sama. Nah, ini tipe plastik. Jadi bukan kaca. Kalau kaca ini berat. Untuk matanya ini ada 4. Tipe ini mesinnya terbilang sama, cuman yang bedanya itu yaitu dari wadah untuk digunakannya, karena ada yang dari plastik, ada yang dari kaca. Gitu. Nah, ini juga plastik. Kita bisa ya. Nah, ini ada push, artinya bisa tahan. Ini tergantung kita apakah mau ditahan terus atau tidak. Nah, ini kalau misalkan sedikit-sedikit tinggal pakai push ya. Nah, terus ini ada 0. Kalau 0 ini untuk menyetop. Terus ada kecepatannya 1, 2 gitu. Okay.
bagus. Coba lihat, ini harus dirapikan benar-benar kuat gitu, supaya untuk ke apa namanya, ke ininya tidak gampang rusak.